السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آمين. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil islami wal iman. Alhamdulillah. Banyak kita mengucap syukur kehadirat ilahi Rabbi. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi panjang umur kita boleh kita sama-sama lagi bertemu dan juga berjumpa di dalam hari yang mulia dan juga malam yang mulia sakut pau dengan ma'al hijrah kita. Sakut pada dengan hijrah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah. Macam mana yang telah kita maklum 3-4 malam, 5 malam yang terlepas saya dah bagi penerengi-penerengi bersakut pada dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara yang paling penting. Yang mana peristiwa hijrah merupakan satu fakta, satu kejadian yang penting dalam Islam kita. Nah, ini dalam tajuk kita, kita nak ambil ibrah lah. Kita boleh ambil ibrah. Kita boleh ambil pengajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguh dalam kisah-kisah mereka mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Sebab tu hijrah, sani butih hijrah tu sangat besar. Kerana dengan hijrah dapat mengubah ke suatu benda. Nah, dan juga dapat mengubah ke nah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan sahabatnya yang beriman menjadi kukuh. Dengan sebab Nabi hijrah sani, Allah Taala bagi kukuh eh. Nah, bagi kualiti keimanan yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, iaitu kepada baginda Nabi dan juga umat Islam. Nah, tapi sangat disayangilah bahwasanya fakta ini banyak di kalangan umat Islam tidak memperdoli. Hak inilah kita sayangnya. Kita royak, kita cerita, kita bagi penerengi, kita bagi pengajaran, kita royak jarah Nabi, kita royak kisah Nabi tentang hijrah ni. Kita tak ada wak harga mana. Kita tak ada wak wiyah di harga maha ada. Nah, jadi biasa-biasa. Nah, jadi biasa-biasa. Jadi bawa kita royak. Nah, kalau kecek mudah-mudah kot. Nah, di antaranya nah, wasa tak ada menghargai mana jarah. Sebab tu dengan sebab kita dengar
dengan sebab kita ikuti, nah, dengan sebab kita ambil ibrah dengan jarah Nabi, dengan kisah Nabi, lebih kurangnya kita akan dapat kecintaan, kita dapat kasih kepada Nabi kita, saya pada sahabat Nabi, lebih lagi kita akan cinta kepada agama. Nah, agama lagi penting. Nah, kita sayang, kita cinta kepada agama kita. Kerana sebab apa? Sebab kita kurang. Satu, kita kurang nak sebar. Kurang nak beri tahu. Sebab itulah sayang sekali kita saat ini, kita tak ada peduli mana. Nah, kita tak mengambil penting daripadanya kisah hijrah Nabi. Nah, maka hari ini, bagai dulu, saya pun dah bagi penerengnya kepada kita, okay? Tentang peristiwa-peristiwa hijrah Nabi macam mana berlaku. Bapa peristiwa hijrah ni berlaku pada bulan Rabiul Awal. Nah, bulan yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Nabi kita supaya berpindah daripada kota Mekah. Nabi hijrah di kota Madinah. Nah, untuk apa? Untuk nak menyelamatkan, untuk nak bagi selamat. Nah, bagi selamat umat-umat Islam, bagi selamat sahabat-sahabat Nabi daripada kezoliman, daripada kena zolim oleh kaum musyrik Quraisy yang berada di Mekah. Inilah di antaranya. Nah, kaceh kita ambil pengajar dan juga pengalaman-pengalaman yang boleh kita bagi sini. Semua tu tak ada gapo lagi sebenarnya. Nah, untuk Nabi kita tahu maklumat je. Kalau kita rajin baca, alhamdulillah. Nah, kita akan baca sendiri. Kadang-kadang kita ni malah nak baca, malah nak buka kitab, malah nak cari maklumat. Lalu itulah kita malah baca, kita malah baca dah, malah dengar habis. Tak tahu perkara. Kalau sebut cerita siya, tahu belakang. Nah, sebut cerita siya, sebut cerita benda-benda yang tak boleh faedah, kita tahu belakang. Bawa tahu, tanya cerita Nabi. Ni tanya, kalau tanya hari ni berapa Zulhijjah dah? Dah ingat Ustaz, berapa Zulhijjah? Dah ingat dah. Nah, bila boleh Muharram? Oh, tak tahu juga. Kalau tanya bila boleh perkara kadah? Ingat dah hari ni pak berapa perkara kadah. Noya tak kita ni, hak kita buat tak ada harga. Hak kita sendiri kita buat tak ada harga. Hak demo lain kita ingat lepas lo. Pas kita nak kecil aja mana. Nah, ni mungkin lah. Nah, dengan sebab kesalahan kita sendiri, dengan sebab kesalahan orang yang duk social media tak tahulah. Nah, tu lebih kurang. Sebab tu kita kena, kita janganlah lupa hak kita. Modal kita tu jangan lupa. Nah, itulah kita royak peristiwa hijrah Nabi daripada kota Mekah, Nabi ke Madinah Munawarah, untuk Nabi nak menyelamat kaum muslimin yang dikena zalim oleh kaum musyrikin Quraisy yang berada di bumi Mekah. Nah, sebenarnya dalam hadis Nabi ada sebut. Nah, dalam hadis Nabi ada sebut sebenarnya. Nabi kata gapo, ingatlah. Ingatlah, dengarlah, ingatlah. Sesungguhnya gapo Nabi kata, sesungguhnya engkau ingatlah. Sesungguhnya bumi Mekah ni adalah bumi Allah. Belum pada Nabi nak hijrah. Nah, belum daripada Nabi nak tinggal Mekah, Nabi nak pergi Madinah tu, Nabi sangat cinta. Nah, ala innaka uhibbu biladillah ila walaula an qaumika akhrajuni ma kharajtu. Dalam hadis Nabi sebut, ingatlah. Sesungguhnya tanah Mekah ni ialah tanah bumi Allah yang terlebih kasih bagiku. Tu Nabi saya bumi Mekah. Nabi saya, Nabi kasih bumi Mekah. Aku lebih kasih bumi Mekah. Nah, dan jikalau kaum engkau tidak mengeluarkan aku, kalaulah orang-orang Mekah dah hambatku hari itu.
Kalaulah orang Mekah tak amat aku, orang Mekah tak ada tak hago, hago igat aku. Kalau orang Mekah saat ni tak buat kenak ke aku. Nah, secaya aku tidak keluar sekalipun. Kalaulah dengan tak, kalau tak dengan sebab musyrikin nak bunuh Nabi dengan sebab, kalau tak dengan sebab musyrikin nak menghancurkan Nabi, Nabi tak tubik daripada orang Mekah. Nabi tak tubik daripada bumi Mekah. Kerana bumi Mekah ni bumi yang penuh dengan keberkatan. Aku tak tubik sekalipun. Tapi tak ada arah. Mi'atun naqah lima ya'tiha bi Muhammadin hayyan au mayyitan. 100 ekor unta biar igat Nabi Muhammad boleh tak? Kau igat hidup ke igat mati? Maka aku akan bagi 100 ekor unta. Allah besarnya. Rangwan namcak Nabi. Nah, tapi tak ada arah lah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sanggup keluar daripada bumi Mekah kerana taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi suruhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tanda kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tanah tumpah darahnya. Nah, juga sebagai tempat kediaman Nabi. Nabi hidup di Mekah apa tahu? Nah, jadi semua Ustaz sebut dah rancangnya. Dalam jarah Ustaz sebut daripada 3, 4, 5, 7 episod lebih kurang. 6 episod lebih kurang kita kecek. Tentang hijrah. Jauh daripada Nabi duduk Mekah. Nabi kena soling di Mekah. Nabi buat rancangnya nak tubik pergi Madinah. 1, 2, 3, 4. Kita sudah sebut belakang dah. Ini kita nak ambil ibrah. Nah, nak ambil ibrah. Nah, nak ambil pengajaran. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi ada sebut. Nah, ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-Fatih walakin jihadun wa niyyatun wa idza tunfizatum fanfizu. Muttafaqun alaih. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata gapo dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah SAW bersabda tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Akan tetapi jihad dan niat, dan jika kalian diminta untuk pergi jihad maka pergilah. Nah, habislah hijrah sekat Nabi tu jelah. Berlepas dah buka bumi Mekah tak ada dah hijrah. Allah ni duduk di niat kita. Nah, dah di niat kita, dah dihajak kita, dah di cara gerak kita saat itu, kita niat benar-benar. Nah, kerana apa? Kerana apa Nabi kata tak ada hijrah lepas nak lup kau. Maknanya tidak ada hijrah daripada Mekah kerana dia telah menjadi negeri Islam. Sebab apa tak ada hijrah lepas pada tu? Sebab berlepas pada takluk Mekah, sebab berlepas pada Nabi boleh Fathul Makkah tahun ke-8 hijrah, maka nak hijrah ke apa lagi? Tanah Mekah sudah jadi tanah Islam dah. Jadi bumi Islam dah. Sebab tu tak ada hijrah lepas pada takluk Mekah. Allahu Rabbi. Sebab itulah di antaranya dalam beberapa kisah yang kita boleh dengar, kita boleh ambil hijrah. Kita boleh ambil beberapa tajuk, beberapa kata-kata dan juga supaya kita boleh tunai, kita boleh baik diri kita, kita boleh membaiki diri kita lagi supaya kita boleh berada dalam golongan orang yang dapat limardotillah. Sebab itulah hijrah yang kita boleh bagi. Jadi peristiwa dan juga iktibar, nah, semalam kita tahu dah lebih kurang di antaranya yang Nabi hijrah ke siapa di Madinah. Nabi boleh diri masjid Nabi. Nah, Nabi boleh uruh dengan siapa. Nabi berapa kara yang Nabi boleh uruh lagi dalam Madinah. Semua benda tu kita boleh dengar dah semalam. Nah, cumanya hari ni kita boleh ambil ibrah. Nah, yang mana saya lupa royak pada adik kakak. Lepas Nabi sapa di Madinah, utuh Nabi pergi duduk, nah, di tanah Suhai, nah, dan apa ni, di tanah dua orang anak yatim, nah, sahar dengan Suhai saat itu, maka situ itulah
Nabi bayar duit. Nah, bayar harga tanah anak yatim tu Nabi bayar. Walaupun anak yatim tak mahu duit pun, tapi Nabi bayar juga. Nah, itu di antaranya. Oleh kerana tu, nah, peristiwa yang paling besar selepas pada Nabi pergi sampai di Madinah, orang yang Nabi boleh jumpanya iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, di antara salah seorang sahabat Nabi, sahabat Muah, sahabat Ansar. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari ini dia telah terpilih menjadi tempat menetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi berdiam di rumah dia. Belum pada Nabi nak mendirikan rumah Nabi, nak buat masjid Nabi itu, tempat Nabi berehat adalah rumah Ayyub Al-Ansari. Nah, sama tahu Nabi duduk di rumah dia tak? Masya Allah, sejarah peristiwa yang berlaku. Kerana Abu Ayyub ni orang yang mempunyai harta di Madinah. Orang yang begitu ada harta di Madinah. Orang yang masuk dalam golongan yang kaya. Dan kaya dia saat ni dia tak lupa kepada kaum muhajirin. Orang muhajirin yang mari di Madinah tak ada makan ni, dia bagi makan ni. Tak ada tempat duduk kediaman. Dia wui tempat duduk kediaman. Wui kemudahan kepada saudara Islam apabila hijrah pergi sampai di Madinah. Masya Allah, Abu Ayyub ni hingga sampai rumah dia tu ada dua lapis. Pada masa tu rumah dia tu dua tekad dah. Jadi Abu Ayyub saat ni pun, nah, dia boleh guna rumah dia. Nah, wui satu tekad untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia mengayuh pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dah berdoa setiap hari, setiap malam, wahai Rasulullah. Kami bermunajat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya Rasulullah hijrah mari sampai di Madinah. Tempat yang Rasulullah akan ambil berkediam di Madinah sebelum daripada Nabi nak ada tapuk umur Nabi. Maka umur saya doa supaya Rasulullah guna untuk Rasulullah dia mendiami di rumah. Nabi pun sanggup duduk di rumah dia. Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ya kedemak penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kemudahan kepada Nabi. Engkau siapa ketika di musim sejuk? Nah, ketika mana di musim sejuk? Ya bagi kepada Rasulullah di alik wawah. Wahai Rasulullah, di musim sejuk ni, kerana sejuk di Madinah ni, Masya Allah. Kalau pergi biasa pergi umrah, di bulan belah, bulan dua belah, bulan satu ni, Allah boleh kecak sejuk di sana. Sejuk Madinah, ya Allah. Kadang-kadang kita pergi umrah tu, lekat di 4 ungsa Celsius. Udara sejuk 4 darjah Celsius. Sejuk. Kadang-kadang kalau kita pergi hujung-hujung sikit tu, nak turun kepada, nah, kurang 3, kurang 4 ungsa Celsius sejuk di Madinah sana, Masya Allah. Oleh kerana tu, semasa Nabi tu berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di musim sejuk Abu Ayyub bagi Nabi duduk di atas. Nah, bagi Nabi duduk bawah. Musim sejuk, wahai Rasulullah, sejuk di Madinah, sejuk yang bersangat teh, wahai Rasulullah. Amu tukarlah daripada musim panas Rasulullah duduk di atas. Amu bagi Rasulullah duduk di bawah lah. Di musim sejuk ni. Kerana amu siye-siye pada Rasulullah. Amu sangat cinta pada Nabi. Amu gelo kepada Rasulullah segala-galanya. Abu Ayyub Al-Ansari. Hingga siapa dia bagi kemudahan kepada Nabi. Wih Nabi duduk tekat bawah. Dia duduk tekat atas musim sejuk. Allah, sejuk tu yang bersangat teh. Hingga siapa satu ketika tu dia tidur di waktu malam. Nah, kerana orang Arab saat ni dia tak ada air sepama kita lah ni. Orang Arab zaman dulu tu. Air semaya dia tu dia ambil cedek pun dari kirbah. Nah, ya boh dalam kirbah. Kirbah ni kulit nate lah. Kulit kambing ke, kulit utuh ke. Ya jahit. Takut jadi sepengabik tu. Kaki kami ada dapet. Ada dapet kita ni. Kaki kami lelaki tak bawah ni. Lepas tu, ya ikat tali. Jadi, tali sorak sini. Ya boleh galah tak belakai. Jadi, sepengalah kambing lah. Cumanya, kambing tu ada kulit saja. Ya jahit masuk molek. Boleh bubuh air dek belakai. Lalu tu, Abu Ayyub Al-Ansari itu dia ambil kirbah sana tepi dinding. Dia tahu rumah dia dekat yang kedua. Mesti sejuk. Jadi dia untuk buat berwuduk. Untuk ambil air semaya. Tengok sahabat Nabi relonya.
Nah, nak biar ada dalam ais maya, nak biar ada dalam wuduk. Kita learning. Tubik luar rumah, pilih air. Duk dalam rumah, pilih air. Duk dapur, pilih. Tak tahu berapa pilih. Ais maya tak ada seketok pun. Oh, awak bila kemudah saat ni tu mari, kita lupa nikmat-nikmat yang Tuhan bagi. Masya Allah. Abu Ayub ambil air letak di sini, tidur malam sejuk ketah dia kok. Tidur malam Nabi duduk bawah. Tidur malam Allah, mesti sejuk. Sejuk dengan siapa? Bersangat teh sejuk saat ni. Kain dia, kain selimut dia tu. Kain selimut dia tu, hak dia duduk selimut tu letak di tepi kaki, muka sejuk. Lah-lah sekalinya, dia tidur kaki dia pergi tepuh dengan kirbah. Tepuh kirbah, balik kirbah rum air. Habis tu puah kain selimut dia. Puah nak kain selimut. Buat tengah malam sejuk lah. Bumi Madinah dia mesti sejuk. Dia sejuk sungguh. Limut kain sejuk tu lah. Tak saya nak ganggu Nabi duduk bawah tu. Takut Nabi tu tidur tak. Takut Nabi tidur tak selera. Sanggup dia ketah gelegar tidur malam tu. Selimut dengan kain selimut. Aku nak air walau mesti sejuk sekalipun. Gelo hingga siapa Nabi tanya esok ke. Wahai Abu Ayyub Al-Ansari. Kena gapo kamu nampak pucat muka tu. Wahai Rasulullah. Semalam amu tidur Rasulullah. Tetapi air dalam kerbah amu tu terbalik. Tertupah di atas kain selimut amu. Maka amu tak turun royak pada baginda. Amu kacir juga. Untuk gapo? Untuk Nabi Rasulullah tu istirahat dengan sempurna. Awak tak ada royak pada Rasulullah. Tidur dengan kain selimut sejuk gitu. Kerana kamu amat cinta pada Rasulullah. Allah Nabi senyum. Tengok Abu Ayyub Al-Ansari. Orang kaya. Tapi rela harta dia untuk agama. Untuk Nabi dia rela. Mari pula peredaran masa. Mari kerana negara ni dia ada musim syif, musim syitak, musim robek. Nah, ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim bunga. Mari pula abis musim sejuk masuk musim panas. Musim panas, Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Nabi duduk di atas kok. Nah, musim panas Nabi duduk di atas. InsyaAllah, dia sanggup tukar dengan Nabi. Bawa musim panas tu, Nabi duduk tempat yang selesa pula. Nah, Allahu Rabbi. Pagi Nabi duduk tukar. Tidur di waktu siang hari tak. Nah. Nabi, dia duduk bawah. Musim sejuk. Musim panas, dia duduk bawah. Nabi duduk atas. Nah. Tiba-tiba dia tidur malam. Nabi tidur malam ni. Peluh Nabi. Kerana panas Mekah ni Allah. Pia yang pergi haji tahun ni tahu lah. 52 onsa. Sias-sias hari wukuh tu. Oh, panas. Panas sungguh lah. Ya Allah. Oh. Nah, ingat siapa tahun ni ramai mati ke wakji. Nah, Nabi tidur di waktu malam, musim panas, ya panas sana. Ya panas tak sepama kita, umur kita panas-panas boleh duduk. Boleh duduk pun miyak belengah-bengah, tapi sana ni dia panas. Kita tubik luar rumah, dia panas dia ketik muka, ngak-ngak-ngak gitu. Walaupun tak peluh pun, panas sana. Nabi tidur panas, Nabi peluh, peluh Nabi titik tadi dia. Abu Ayyub tertidur bawah. Peluh Nabi titik tak. Peluh Nabi ni buat titik yetik dengan tangan dia. Allah Masya Allahnya bahawa sedap daripada kasturi lagi peluh Nabi. Nah, peluh Nabi bahawa sedap daripada kasturi lagi. Lalah Abu Ayyub saat ni ngangong mulut. Nabi peluh Nabi masuk dalam mulut dia. Kerana peluh Nabi titik ni akan diharikan api neraka. Abu Ayyub Al-Ansari, Masya Allah. Nah, bangun pagi esok Nabi turun tanya, wahai Abu Ayyub, apa tu duduk kangen mulut? Wahai Rasulullah, kamu tahu katanya Rasulullah tidur di waktu malam yang begitu sangat panas. Siang hari pun panas. Tetapi peluh Rasulullah yang sangat bau sedaknya. Kamu sanggup telah peluh Rasulullah. Supaya peluh Rasulullah tu akan hari api neraka daripada kamu. Nah, ini sahabat Nabi. Siapa dia?
Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, sahabat yang sangat cinta kepada Nabi, kasih kepada Nabi, bagi kepada Nabi segala-galanya. Tempat duduk, tempat kediaman Nabi. Nah, untuk Nabi itu ambil istirahat dengan cukup sebelum, sebelum Nabi nak menjalankan dakwah dakwatul Islamiyah di Madinah. Nah, ini di antaranya deh. Sebab itulah kalau kita kau dengar kisah Nabi, kita kau dengar sirah Nabi, kita rasa cinta pada Nabi. Nabi kita sendiri ke Allah, Masya Allah kalau kita tengok. Nah, Allahu Rabbi. Kalau kita tengok ke banyak mukjizat Nabi yang belum kita tahu. Antaranya mukjizat bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin mukjizat ni kita tak tahu Nabi. Mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi kita ni, kita pernah tahu tak bahawasanya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dihinggapi ataupun digigit oleh seekor serangga ataupun lalat. Tubuh Nabi ni tak pernah diingat oleh menate-menate. Nah, serangga ke lalat ke sumuk tak biasa. Tubuh Nabi ni lalat tak biasa jijak. Mukjizat Rasulullah ya bang. Nah, Allah sumuk ke, gapo ke, nyamuk ke, semua tak biasa jijak tubuh Nabi. Lalat seekor tak biasa jijak tak kulit Nabi. Ni mukjizat bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Taala nak bagi kemuliaan kepada Nabi. Nah, itulah bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mulianya nyamuk tak biasa jinjak seekor pun. Lalat tak biasa jinjak tak kulit Nabi. Nah, kalau kita, oh, masya-Allah tu baik nak pagi tu baik pasal pagi sawa. Hoijah lalat. Duduk urung baju. Nabi tak. Ni mukjizat bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tak biasa tahu ni. Nah, Ustaz Wayak boleh soal 2, 3, 4 kata. Nah, begitu biasa tahu tak? Nabi SAW tak pernah nguak. Kita masuk rasa ngepak, wah, nguak dah. Ni tak ada mengatuk. Weh, ngatuk anak kecil ni. Anak kecil tidur tak cukup gitu gini. Nabi tak pernah walaupun sekali. Nabi tak biasa nguak. Sepanjang hayat bagi dia Nabi SAW, sepanjang umur Nabi, Nabi tak biasa nguak. Dah. Tak biasa nguak Nabi. Ini mukjizat ya panggil. Yang tu saya bagi istimewa pada Nabi. Allahu Rabbi. Nah, kita duduk-duduk. Buat bunyi dengar ngajak kamu. Buat ngaji Quran. Wah, nguak. Buat suruh baca Quran, nguak. Nguak lalu kita. Lalu lagi ngajak sejik. Nguak tidur. Kalau tebah tadi, tebah. Dengan tebah tadi. Biar tak tidur, rasa tebah. Okey, tanya lah. Buat tu email, buat tu kata-kata, Innalhamdulillah. Negara belah-belah. Negara belah-belah, Innalhamdulillah. Kalau kita, noyak tu buku nguak negara lagi tu. Dah. Allahu Rabbi. Oh ya, tu lain-lain lah. Ni hidup Nabi tu yang bagi kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan apa? Allah Taala memuliakan Nabi kita. Tak biasa nguak sekali pun. Nah. Lepas tu, binate. Binate jinuk ke, binate buah ke, tak pernah menunjukkan rasa marah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nate nate hak jino nate hak buah tak biasa tunjuk muka mereka. Halu gimana? Dak. Tak biasa. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak biasa tunjuk rasa marah kepada Nabi. Ni binate. Satu ketika masa Nabi hijrah ke sapa Madinah dah. Dak. Nabi jalan di pinggir pagar Madinah tu. Nabi jalan satu hari tak. Nabi mari siapa? Ada seekor pelanduk. Demo orang Madinah tu. Ya, orang panggil orang buru nate lah. Orang buru naik peran lah. Ada yang cek muda-muda naik peran. Nah. Orang yang buru nate ke.
Biasalah. Orang yang buru nate ni, dia buru nate. Kerja dia buru nate. Cari nate untuk jual ke apa. Maka, di pada masa Rasulullah tu adalah orang yang buru nate, orang Madinah. Penduduk Madinah, sahabat Nabi ke apa tu. Nah. Allah, Masya Allah. Gi teh ciding. Teh ciding nate. Teh ciding lah. Tok ciding, tok cokoh molek tu ikat tali. Ikat, lubak, ikat tali ke apa molek. Tok makin-makin. Kije mari. Ke makan papom lekat siding. Lekat kaki duk nonai kije. Kije mari. Nabi betulnya Nabi lalu di bandar Madinah satu ketika Nabi lalu jumpa dengan kije duk nonai itu. Nah, ya Rasulullah. Kije. Binate kecek dengan Nabi. Kije mari. Ya Rasulullah. Tolong amu Rasulullah. Kije ni minta tolong Nabi. Ya. Binatang ni boleh kecek dengan Nabi. Masya Allah ni mukjizat ya bang. Apa Rasulullah tengok? Oh, piyo duk panggil minta tolong tengok. Lah, saya kau nate kije saat ni. Kije lekat di sini. Nah. Kijil pun minta Rasulullah bukalah hamba sebenar nak tubik cari makan tadi ni. Hamba tinggal anak tiga ekor anak hamba dalam bekah. Anak hamba dalam sehari dia tiga ekor hamba tinggal mari tadi. Hamba tubik cari makan untuk nak biak makan ni bagi susu pada mereka. Wahai Rasulullah, boleh pecah ke hamba sebentar supaya hamba kelip nyusu dia biar kena. Lepas tu mari ikat hamba mula sini. Allahu Rabbi binate dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setara nate setara ni manusia tak nak kecek lah. Orang yang boleh tengok akhlak Nabi, boleh dengar cerita Nabi dan sahabat-sahabat hadir dengan Nabi. Allah mereka jatuh cinta sungguh pada Rasulullah. Sayang pada Rasulullah. Sanggup Talhah bin Ubaidillah ni jaga Nabi sampai paruk 80-70 paruk di tubuh dia dari perut. Oh, cinta pada Rasulullah. Nah, kijil saat ni tak ada arah lah. Bahawa Nabi minta tolong suruh Nabi buat. Nabi tak boleh lah. Aku ni bukan hak. Kijil ni hak tu yang ampunnya terhadap sini. Nah, nantilah aku pergi tanya. Kalau ada tuwe-tuwe dia tanya tu aku nak minta lah. Minta supaya kamu tu dibebaskan. Nah, Nabi tanya dari bandar Madinah. Tanya. Adalah sahabat yang mengaku, ya Rasulullah, sungguh itu sidi itu hak amu buru nate wa Rasulullah. Tapi tak apalah. Kalau Rasulullah nak, kalau lekat nate situ, Rasulullah nak nate, ambil lah saya bagi. Ya. Saya bagi saja pada Rasulullah. Rasulullah ambil lah Rasulullah nak kot. Rasulullah pun boleh izin dah mari buka nate kijil saat ni lepas klik. Lepas klik kerana nate kijil saat ni minta nak klik nyusu anak dia. Tiga ekor tinggal anak mari. Kliklah nate kijil klik siapa nyusu anak dia kenye. Lari mari pula dekat dengan siding saat ni. Suruh Rasulullah ikat semula di sini. Tengok. Menate ni Allah. Janji dengan Nabi SAW. Kalau kita apa lah nak kalau janji gitu. Kena sidin dah klik waktu mari mula. Kalau kita. Rasa royak. Kabuk-kabuk pun tak nampak lari klik. Sah kena mari pula tak dah. Tengok pinjai bagi orang lah ni lah. Pinjai bagi orang, butai bagi orang. Itulah contoh kita manusia. Nate ni nak ikut jijak. Sanggup nak ikut baginda Nabi SAW. Tahu jalan yang Nabi buat tu jalan yang lurus, jalan yang benar. Tu binatang. Manusia. Tapi bukan berita lah doyak luar negeri kat ni lah. Kat Israel kat ni lah. Berita ni molek berlaku benarnya. Nah. Itulah. Binatang. Nah. Royak tu binatang walaupun seekor, walaupun banyak ekor, walaupun nate buah, nate tak buah. Kalau dengan Nabi gak binatang saat ni, tak biasa tunduk. Rupa marah, nak murih ke Rasulullah. Jadi baik, jadi molek nate saat ni dengan Nabi. Ni,
Ia panggil mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu tak kita? Semasa Nabi tidur saat ni, baginda boleh mendengar segala perbualan. Nabi tidur ke? Nabi boleh dengar belaka. Masuk telinga Nabi belaka. Masa Nabi duduk tidur saat ni, orang buah harga pun Nabi boleh dengar. Nah, Masya Allah. Ha. Waktu dengar telinga Nabi. Walaupun Nabi tidur sekalipun, orang buah gapo, orang kecek gapo, Nabi boleh dengar. Soro-soro orang duduk buah saat ni, Nabi boleh dengar. Walaupun Nabi tidur. Ni mukjizat Nabi SAW. Tahu tak kita? Baginda Nabi SAW boleh melihat segala pemandangan. Nabi ni boleh tengok setiap pandangnya. Tak kira duduk dapet, tak kira pandangnya duduk belakang. Pada waktu semua tanpa perlu menulis. Nabi ni, mata Nabi ni boleh tengok. Dapet, Nabi boleh tengok setiap masa. Lihat belakang Nabi nampak. Ni mukjizat lah dia panggil. Nah, mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Allahu Rabbi. Nah, tu di antaranya mukjizat. Sebab tu lah. Kisah Nabi ni kalau kita baca, kau banyak, kau dalil, kau serah. Kau kita kasih pada Nabi. Kau banyak kita cinta pada Nabi. Nah, itu Nabi boleh dengar. Segala-gala Nabi boleh dengar. Segala pandangnya Nabi boleh tengok. Tahu tak kita? Bagi dia Nabi SAW sentiasa satu kaki lebih tinggi daripada sesiapa. Nah, sahaja yang mendekati diri baginda. Nah. Oh ya, Nabi saat ni tu, kaki Nabi ni. Nah, satu kaki. Sentiasa satu kaki lebih tinggi daripada sesiapa saja. Kaki Nabi saat ni tu, tak dia punya boleh jalan. Tak ada punya boleh jejak tapak baginda Nabi. Tak ada punya boleh jalan. Nah, apabila Nabi duduk dengan siapa dia saat ni, tak ada punya boleh mengatasi tempat duduk Nabi. Nah, Allahu Rabbi. Nah, hengok siapa setiap jakoh Nabi jalan saat ni tu. Nah, kita boleh tengok Nabi pia jalan. Nah, cara jalan Nabi tu cara yang tawaduk. Nah, Nabi jalan duduk heret kaki. Nabi jalan saat ni tak ada lengok ke atas. Nabi jalan ni segak sifat tawaduk berlaku. Nah, ini dia panggil mukjizat lah. Semua saat ni mukjizat. Nah, mukjizat ni cara yang tu hewi istimewa pada Nabi. Nah, Allahu Rabbi. Tu di antara. Nah, kaki Nabi saat ni tak? Lebih tinggi daripada sesiapa saja yang mendekati dari baginda. Nah, atau mukjizat. Nah, lagi mukjizat baginda Nabi SAW. Nabi telah dikhatankan. Nah, dan dimandikan dan dibersihkan di dalam perut ibunya sebelum dilahirkan ke dunia lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dilahir diperanakkan oleh Siti Aminah saat ni. Nabi kita ni sudah masuk jawi belako dah. Nabi sudah tu masuk jawi siap-siap dah Nabi tu be. Tubik saat ni masuk jawi siap dah. Sudah dimani dah. Tak ada pihak kena mani Nabi. Tubik. Nabi beranak mari tu Nabi sudah tu yang mani siap belakang dah Nabi. Nah tu yang sudah bersih belakang siap belakang dah. Masuk jawi siap belakang dah. Tali pusat pun tak ada kerak dah Nabi kita. Nah. Masuk duduk dalam perut ibu Nabi lagi. Nah. Sebelum dilahirkan ke dunia lagi. Nabi ni sudah dibersihkan. Ini mukjizat bagi dia Nabi SAW. Benda-benda gini ni, tak ada dia orang lain. Cayalah, tak ada dia orang lain. Nah, kita beranak tubik ni kali dengan taik-taik, kali dengan enam kam tubik. Tapi tak, Nabi ni bersih cuci. Nah, mukjizat bagi dia Nabi SAW. Dan bagi dia Nabi SAW pula, mempunyai sebarang bayi. Tidak mempunyai sebarang bayi daripada matahari.
bayi Nabi tak ada. Nabi jalan pergi mari, tak ada bayi Nabi SAW. Boleh ataupun sebagai percaya eh. Boleh ke matahari ke Nabi, tak ada bayi. Jadi tak peliklah kita tengok semasa Nabi berjalan nak pergi mana ke. Yang diroyatkan oleh Abu Talib itu, Nabi jalan nak pergi negeri Syam. Nabi nak pergi nego pada masa umur Nabi saat itu. Apa yang tahu, engkau sahabat 12 tahun. Masa Nabi nak pergi nego negeri Syam tu. Engkau sahabat paderi tu boleh tengok. Boleh tengok awal yang duduk katuk pada Nabi. Nabi jalan ni, saya awal duduk turut. Lindung panah Nabi SAW. Ni mukjizat. Sebab tu Nabi tak ada bayi. Tak kira lah bayi melalui matahari, bayi melalui bulan. Nabi tak ada bayi. Allah. Nah, ni mukjizat baginda Nabi SAW. Nah, biasa tahu tak kita? Nabi kita SAW sentiasa dilindungi oleh awal setiap kali perjalanan. Nah, kawasan terbuka. Setiap kali Nabi jalan gimana, Nabi dilindung oleh tahi awal. Kalau panas kok, awal lah melindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mukjizat semua tu. Nah, Allahu Rabbi. Nah, itulah mukjizat Nabi. Banyak lagi. Nabi kita ni ada 2,000 mukjizat lebih. Nah, dalam beberapa peperangan yang susah payah, peperangan Tabuk, nah, peperangan Hunain, peperangan hok susah-susah. Nah, Nabi ni boleh mengeluarkan air di jari Nabi ni. Ingat siapa sahabat tak ada air nak minum, Nabi waktu bek air dia pula jari ceru. Tengok sahabat dia minum air. Amor tak biasa minum air yang paling lazat sedap lebih pada air daripada jari bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ni panggil mukjizat Nabi. Nah, bukan benda luar biasa. Sebab itulah, nah, kita ni datang dah bulan Muharram, datang dah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya, nah, kita jagalah. Ah, kita boleh gapo? Kita boleh ambil contoh. Kita boleh ambil hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya gapo? Supaya kita boleh mengubahkan diri kita kepada cara yang baik lagi. Dulu kita tak jauh mana bila kita dengar ajaran Nabi saat ni. Nah, kita akan jadi orang yang lebih baik. Nah, orang yang lebih baik. Ikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mana al muhajiru man hajara manahallahu anhu. Bermula hijrah itu ialah kita hijrah, kita tinggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hijrah. Nah, itulah di antaranya hari ini apa saja yang kita boleh bagi penerangan. Noh ya tu di antaranya, kalau kita tengok ke sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sejarah Nabi, kisah Nabi saat ni. Tengok siapa? Cinta Rasulullah saat ni banyak. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq di tahun yang ke 20, 23 ke Nabi ya. Tahun yang ke-23 ke Nabi ya, selepas pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Lepas dia Nabi wafat saat ni tak. Abu Bakar As-Siddiq ni ingat Nabi. Tok tua Nabi ni. Abu Bakar ni tok tua Nabi. Dan Abu Bakar juga sebagai salah satu sahabat Nabi hak kita royak malam-malam barang itu. Orang yang Tuhan pilih suruh pergi jaga Nabi masa Nabi hijrah ke Madinah. Maka sana wakah saat ni tak. Sangat cinta, sangat Nabi saya, Nabi kita. Tengok siapa. Bila Nabi meninggal dunia, dia pergi hari-hari rumah anak dia. Sana wakah Siddiq. Pergi rumah Siti Aisyah hari-hari lah. Siti Aisyah ni anak. Anak sana wakah. Dan juga isteri Nabi yang tercinta. Pergi rumah Siti Aisyah. Wahai Aisyah. Ada apa hak Nabi buat?
ayah tak buat lagi. Sina buaka Siddiq ni Allah. Dia sangat sayang Nabi kok. Nah, hingga siapa tak boleh ingat ke Nabi. Tanya Aisyah, wahai Aisyah. Apa yang Nabi buat, ayah tak buat lagi. Nah, hari-hari dia pergi tanya Siti Aisyah. Hari ni kita tanya dah Siti Aisyah tu. Semua yang Nabi buat ni, ayah buatlah kau dah. Semua yang ayah buat tu. Nah, memang ayah buat daripada yang Nabi buatlah kau dah. Satu ketika ni, Aisyah silap tinggal. Silap tinggal. Ayuh. Lupa nak uyak ke ayah. Di hujung bandar Madinah tu, dia ada satu kampung. Satu kampung tu, kampung Yahudi lah. Nah, Yahudi sini mungkin Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Kainukok. Tak kira lah. Di kampung tu ada lah. Ada apa? Ada seorang perempuan tu, wahai Rasul, wahai ayah. Orang perempuan tu, orang mata buta. Mata dia buta, lepas tu dia bukan orang Islam. Dia tu orang Yahudi. Tapi, Siti Aisyah kata, "Amu ingat juga masa Rasulullah dia hidup ni, Rasulullah sentiasa lagi muh dia. Rasulullah wakgi roti, wakgi gapo suat dia pagi-pagi. Lupa amu wahai ayah. Cuba ayah kita tengoklah di hujung kampung Madinah tu ada orang Yahudi tua seorang mata buta. Setiap hari Nabi tu wakgi lah roti, wakgi makan newi hadiah ke dia. Tapi Nabi wakgi semua lah hari-hari pagi-pagi. Nah, tapi setelah Nabi meninggal ni tak ada pi wakgi lah makan ni ke dia. Sedekat orang Yahudi tino saat ni tu, orang yang sangat ganah. Orang yang sangat mulut sedap. Kata semua ke Rasulullah. Kata semua ke Nabi. Tapi dia tak tahu orang yang pergi suap roti dia tu adalah Nabi. Nabi tak ada royak. Bawa Nabi pergi sapa pagi-pagi mu dia. Nah, mari dah laki-laki. Ada gapa makan hari ni Nabi pun suap-suap dia. Nama gapa sebenarnya ni Nabi tak royak. Lepas tu dia tanya lah orang tua tina tua ni Yahudi tanya. Orang laki-laki. Mukna ada Muhammad hawa agama baru tu. Dia tanya Nabi. Mukna ada Muhammad hawa agama baru. Hak mari agama hak mengucap syahadah. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah tu mukna ada. Nabi pun senyap tak kata apa. Lepas tu orang Yahudi tua ni kata apa? Orang laki-laki kalau aku jumpa dengan Muhammad ni. Aku akan simbol air cemar dia. Aku akan ambil binatang-binatang. Aku ambil barang-barang najis ni. Cuah tak belakang dia. Pandai-pandai main duduk kena agama nenek moyang kita. Nabi tak kata apa. Satu ketika pun Nabi wafat dah. 2-3 hari orang tino saat ni. Orang tino Yahudi saat ni duduk nanti. Mana orang laki-laki ada suap roti kita pagi-pagi tak ada nampak banyak hari ni. Mana ni mana. Tiba-tiba pagi tu. Siti Aisyah apa ni? Aisyah royak ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pergi lah. Ambil roti je dia. Ambil roti je dia. Ambil air je dia. Pergi sapa di rumah orang tua saat ni. Pergi sapa sama orang tua saat ni nak. Allah banyak hari aku dah nampak mu. Dia kata. Nampak anda mata buta. Banyak hari yang nak dah nampak mu. Mugimana banyak hari tak mari suap roti ke ku. Ku ingat ke mu ya ta. Nah, duk. Buah kamu duduk. Nah, buah kamu cobek roti sudah. Nah, suap orang tua saat ni. Makailah orang tua tu roti. Ya ta, ya orang tua saat ni. Gimana banyak hari tak mari tak nampak. Orang tanya kali lagi. Boleh tanya kali lagi tu. Nak tu saya nak buat kamu duduk senyap. Ada oyak apa? Lepas tu oyak. Biasa dengar ada cerita Muhammad ni. You duduk bunyi berita lagi. Biasa dengar ada cerita Muhammad. Muhammad ni. Hawa-hawa agama Islam. Agama baru ni. Mu kenal tak dia? Dulunya tanya Nabi. Nabi tak muluk ke apa? Kali ni buahkan mari. Moga Nabi tinggal dunia. Dah buahkan mari. Tanya buahkan pula. Muna Muhammad ni. Hawa agama tu nenek moyang. Hawa agama Islam. Agama baru ni tak siap ikut agama nenek moyang kita ni. Kena tak apa ya.
buah kabarnya gitu gok naik samurih buah kanak murih. Oh, tak ada pia besok kata ke Nabi gini mau lalu. Tapi tina tua ni mulut sedak. Kata-kata Nabi, kata ke Nabi ni pandai-pandai dua agama baru. Buah kanak murih sah ni roti ada cobek tu. Mulut cusuak cicah air gok. Oh, nak murih dia kata ke Nabi. Dia pakai cobek roti buat sumak le mulut tina ni Yahudi tu. Wah. Kena musuak gini ke mok ni. Kata. Mok tak boleh makan lah. Suak sepuluh takde tu lah. Cicah-cicah roti dari susu tu suak. Moga mok pun gigi tak ada dah. Tak lewat gini. Wakan nak murih tak khabar. Moga mok tua ni dia kata ke Nabi. Buat lepas pada suak roti belakang dah siap makan. Wakan pun kota nak murih. Wahai seorang perempuan. Ayah orang tua syekhah. Tahukah? Hari ni ni saya nama Abu Bakar yang berada di bandar Madinah. Amo ni bukan orang ada suat roti ke mok setiap hari. Amo ni adalah khalifah Islam yang berada di bumi Madinah. Tapi amo nak royak ke mok sepatah. Setiap hari orang ada suat roti ke mok tu. Pagi-pagi dia mari, dia cobek roti, dia cicah, susu, dia buh dalam mulut mok mata buta. Mok boleh makan dengan molek, dengan sempurna roti tadi. Tapi tahukah, orang suat roti ke mok pagi-pagi tu bukan saya sekalipun. Saya mari hari ni dengan sebab anak saya royak kata, Rasulullah Nabi Muhammad tu sentiasa duduk mari pagi-pagi di rumah mok ni untuk suat roti kepada orang cedera. Orang Yahudi dengar saat ni ketar, kejuk. Gapo wahai laki-laki. Mu ni bukan dia ke duduk suat pagi-pagi? Tak. Hak duduk suat roti ke mok pagi-pagi tu adalah Muhammadur Rasulullah. Adalah Nabi Muhammad SAW. Hak mok duduk kata orang jahat, orang tak molek, duduk agama baru tu lah. Orang Yahudi teriak weh. Bawa dengar gitu dah Allah, dah koyak sepatah. Kata dia adalah Nabi Muhammad. Teriak orang Yahudi saat ni. Rasa salah. Rasa salah dalam hati dia duk kata ke Nabi sedak-sedak. Dia kaya kata tak pernah Nabi ni. Tapi Nabi ni sifat sobah. Nabi tak kata gapo belah lah. Dia mata buta, dia tak kenal kita. Dia tak nampak gapo, dia mata buta. Nabi suap roti ke dia pagi-pagi. Teriak buah-buah kata gitu. Teriak lah. Allah tinggal dunia dah kau. Nabi Muhammad tinggal dunia Allah. Walalah. Walalah Amo tak ada nak jumpa dengan dia. Tapi hari ni Amo rela lah. Dengan sebab akhlak yang begitu baik. Dia adalah Rasulullah. Orang Yahudi saat ni mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap syahadah. Allah nak royak akhlak Nabi. Alangkah baiknya akhlak Nabi kita. Sebab tu kita suruh dengar kisah Nabi tu. Sebab tu suruh dengar sejarah tu. Sebab tu suruh dengar Siratul Nabawi tu. Kalau cerita lain kita dengar habis. Royak ustazah. Aku bukit ustazah. Habis 28 ton. Yo tunggu pagi petang siang malam. Masya Allah. Habis. Aku bukan ustazah. Nama Aminah. Praik pelakon nama Adah. Adah. Bekah tok lelaki Aminah. Nama Umar. Oh pandai pelakon dia pelakon ustaz dia. Kita tengok juga masa duduk Mekah orang ni. Semua taruh tunggu nak pergi pada Arafah tu. Duduk tengok ustaz. Aku bukan ustazah ni. Siapa kita je gila. Duduk gitu. Kalau ceritalah tu maunya kita turut tengok. Siapa habis. Tapi cerita Nabi itu kita duduk royak. Malah dengar. Kita tu lah. Lah, kita kau dengar kisah Nabi, kita rasa saya. Abu Bakar saat ni mengalik air mata. Orang tok tua saat ni. Itu mengucap syahadah lah pada dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku menyaksi bahawa tak ada Tuhan yang berhak di semua malaikat Allah. Dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Walaupun aku tak ada jumpa dengan dia. Aku tak ada ma'ah dengan dia. Tapi hari ini aku sudah kenal.
akhlak dia, budi dia, cara baik dia, Islam dia. Aku tengok Islam hari ni dengan syahadat. Tu noya akhlak Nabi. Ha, tu cerita yang mana berlaku di atas Sayyidina Abu Bakar Siddiq selepas Nabi meninggal dunia. Kerana Abu Bakar saat ni sayang Nabi. Cinta sangat ke Rasulullah. Kecintaan dia hingga siapa? Allah Ta'ala takdir kubur Abu Bakar duk kali dengan Nabi SAW. Kubur Sayyidina Umar duk sekali dengan Nabi SAW. Dua-dua saat ni sahabat Nabi yang terbesar. Dan juga jadi tok tua Nabi SAW. Itulah kisah sirah, siratun nabawiyah. Yang mana kita boleh ikuti dah buat kesimpulan tentang ma'al hijrah kita. Yang mana kita boleh ambil ibrah. Terima kasih semua yang tekan sebar. Terima kasih semua yang tekan share. 420 orang yang tekan share, 300 orang. 120 lagi tak saya tekan share. Nah, ini nak oyak tu kita, Masya Allah. Terima kasih semualah. Nah, yang tekan sebar, yang tekan share dah tu. Ha, tu bakat tekan share dah nampak tu. Nah, alhamdulillah. Nah, syok tip tam kau ustaz. Perawatan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita boleh ambil ibrah. Kita boleh ambil tauladan pada kisah Nabi. Sebab tu kisah Nabi lalu kita pergi dengar di Madinah. Sedap lagi. Eh, pandai. Pandai lalu. Nah, lagi dengar di Madinah, kita pergi buat umrah. Kita pergi buat umrah, kita pergi buat haji, kita pergi dengar sana, sedap lagi, semangat ya panggil. Bukan kita dengar jarum Nabi, kita tengok kubah Cik Ijah. Nah, kita pergi dengar kisah Nabi, kita pergi dengar kisah Nabi, kita duduk dapat kubah Ijah. Nah, macam mana kita pergi duduk, dapat dom Nabi tu, dom Kiau tu. Nah, dan kita pergi duduk dapat ni, Allah, nah. Macam mana hujak ala ustaz pergi kok. Nah, hujak kita ni, ya kita biasa kita boleh masuk dalam raudhah. Kita pergi sapa di Madinah, kita masuk hujak dalam raudhah lah. Masuk semaya dalam raudhah. Nabi kata, ma baina min baiti wa min bari raudhatu min riyadil jannah. Bagi di antara rumahku dengan syurga, bagi di antara rumahku dengan mimbarku adalah kebun syurga. Maka kita pergi sana ni, kita masuk dalam hujak laki-laki, hujak perempuan, kita masuk raudhah. Masuk dalam ni, kita hujak masuk semaya, sunat, maya, taubat. Nah, maya sunat taubat, maya sunat hajat, maya gapa mitok. Kan dalam raudhah sini. Masuk dalam ni, kita bagi hujak doa lah mitok gapa dengan Tuhan, mitok ngayuhan mitok lah dengan Tuhan. Sudah hujak ngayuhan, sudah kita jalan tu, baik, wisalih ke Rasulullah tu. Tepi pagar Nabi tu. Atau di pintu tiga tapai tu. Tapai yang tengah tu adalah kubur Nabi. Dah. Kubur Nabi. Kubur Sayyidina Umar. Kubur Sayyidina Abu Bakar. Tiga kubur sini duduk ada. Allah bab tu kita mari kok. Kita tak sia-sia lah kita pergi sana dah. Sebab tu kita pergi buat umrah. Kita pergi buat haji. Allah Ta'ala bagi peluang kita boleh ziarah Nabi. Sebab tu lah. Satu fatih sahabat. Hujak-hujak orang okay, siapa di Madinah. Bok, kerana kita duduk salawat lama ke ni rumah. Duduk rumah kita duduk salawat kata Nabi. Nah, wisalai ke Rasulullah. Salat, wisalai pada Rasulullah salawat kata Nabi. Bagi siapa sana kita siapa diri ke. Tanya macam mana Allah teriak. Mata merah hujak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Itu wisalih. Ujak-ujak pergi sampai sini kat wisalih. Teriak. Ngalih amatah Allah dekatnya kita dengan Nabi. Kita boleh duduk dapai Nabi. Kita boleh salih dapai Nabi. Kita boleh wisalih ke Rasulullah. Dan dengan sebab salih kita ni, Allah Ta'ala akan bagi syafaat kepada kita. Allah Ta'ala bagi kita tu boleh lindung daripada perkara-perkara yang tak baik di pada masyarakat. Maka Nabi kan syafaat kita. Sebab tu kita pergi hujak sana pun nampak masjid Nabi kan. Nampak dom Cik Ijah tu. Teriak bila-bila dah. Nah, lepas tu buat kita nak widak tinggal Madinah tu nak pergi Mekah tu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Pakat ngalik amat tu teriak. Nah.
Ya Rasulullah, hari ini hari penghabisan kami berada di bumi Madinah. InsyaAllah kalau Tuhan murah rezeki, kami boleh mari jejak pula di bumi haram Madinah ni. Kami boleh ziarah pula kamu, wahai Rasulullah. Nah, sediakan Nabi sebut dalam hadis, pia yang ziarah aku pada masa aku mati, dah serupa dengan ziarah aku pada masa aku hidup. Nah, serupa dengan ziarah aku pada masa aku hidup. Sebab tu ni lah, kita hidup dapen ni, kita boleh wisalah. Orang laki-laki lah, orang perempuan tak boleh masuk sini. Orang perempuan boleh masuk dalam raudhah aja. Bawa nak wisalah sini, orang perempuan kajak tak benar. Nah, kita mari sampai sini, kita wisalah. Nah, wisalah ke Rasulullah lah. Masya Allah. Nah, lepas tu, adik kakak kita yang kira salih, semua kita wisalah kepada Nabi SAW. Nah, ni suasana dia kita hidup sana dah. Tu lebih kurang. Nah, sebab itulah kita dengar kisah Nabi. Karena ni kita duduk dalam bulan akhir bulan Zulhijjah. Nah, sehari dua hari lagi kita akan terima satu Muharram. Nah, dua hari lagi sambut kita bulan Muharram. Maka masuk bulan Muharram, tukar pula tahun baru kita. Daripada tahun 1445 Hijrah, kita lakuh pergi tahun 1440 ni Hijrah. Jadi kau tua lah kita setahun lagi. Nak khabar nanti. Nah, tua lah setahun kita. Lepas tu, tahun Islam saat ni, ia tekah dengan tahun Buzha 10 hari setahun. 10 hari setahun tak. Allah. Lalu tu lah. Nah, di antaranya kenyoknya masa peredaran sehari. Setahun sepuluh dengan sebulan sepuluh dengan nah seminggu sepuluh dengan sehari sepuluh dengan satu detik satu saat ni masa akhir zaman masa kejadi cepat. Nah tu di antaranya kisah Nabi SAW. Ada apa lagi nak kongsi? Nah, ada apa lagi nak kongsi? Banyak ada kita tengok dalam kisah-kisah Nabi tentang Abu Ayyub Al-Ansari tadi, tentang Bila bin Rabah, tentang Jabir bin Abdullah, tentang Salman Al-Farisi. Nah, banyak cerita-cerita sakup pada dengan sahabat Nabi yang berlaku kepada Nabi SAW. Nah, tapi nak wayak malam ni tak ada lah masa. Hari ni ustaz ngatuk sungguh lah. Kita maaf lah. Nah, ngatuk sungguh hari ni tak ada tidur. Malam pun tengah malam. Jadi dalam minggu ni tengah malam tak mau tidur. Kerana anak kecil. Anak kecil ni dua je kena beri susu. Dua je kena beri susu. Nah, umi dia kita beri berehat dah umi dia tu. Berehat. Nah, kerana dia sakit ingat lagi. Sakit beranak lagi. Lepas tu cara budak kita kena cara dah ni lalu tu. Ya, dia pening-pening. Saat ni nak gajak ni tak pala atas meja 15 minit dan lalu. Curi tidur semata. Teh. Nah, wasa dia dah kita dah. Nah, hidup tak dunia ni kita kena rebut belakang lah. Nah, buat kebajikan, pakat-pakat buat masa kita sehat ni, kita buat kebajikan. Nah, kita tak ada duit banyak nak dekoh ke orang. Kita ngajar ilmu agama, kita royak kisah Nabi, royak jarah Nabi supaya kita boleh ambil ibrah sama-sama. Tu je lah. Kita boleh bagi apa ilmu yang ada sikit dalam dada kita boleh sebar, kita sebar. Nah, insyaAllah jadi cukup. Nah, kisah Sirah Nabawi tentang Ma'al Hijrah. Sudah katuk sejarah kita dah. Alhamdulillah. Nah, tu duduk nguak-nguak ni masa dia lah. Moga bawa klik haji ke. Haji bawa ni pun tak ada duduk berehat mana dah sana. Klik masa ni pun samuk dengan zuriat baru. Nah, sebab kena cara berlaku lah. Nah, dia ada yang kena jaga lah. Amanah masa dia. Nah, Allahu Rabbi dah. Lalu tu hari ni hari Jumaat malam Sabtu. Nah, insyaAllah. Malam esok ni kita royak jarah lah. Kita royak kisah kita. Kita masuk kitab kita pulak lah. Nah, kita semua ni ada pembuah kitab duduk ngajar ni. Nah, duduk ngajar ni berapa buah kitab semua ada nak tengok. Nah, kita ada kitab gapo katik. Kita Peristiwa Khizame sebuah. Nah, lepas tu kitab Muhimmah sebuah. Kitab Siratun Nabawiyah, kisah Nabi sebuah. Kitab Penawar Bagi Hati sebuah. Empat buah kitab. Nah, ingat tak
tartik oh, ustaz ngajar malam kuasa apa kita penawar bagi hati malam lakai sup. Jadi kita ngajar malam gapo tu eh? Malam khomih, malam ma'at, malam satu, malam ahak dah. Pak malam seminggu dah. Jadi malam khomih kita ngajar bak siratun nabawiyah. Klik dari tajuk tajuk asal kita ni pak buah kita seminggu dah. Kita siratun nabawiyah kita duk kecek bak nabi gapo baru ni. Kita duk bicik lagi bak nabi Ibrahim alaihi salam. Dah. Wasapa duk dia tajuk nabi Ibrahim alaihi salam dah. Jadi kita siratun nabawiyah malam khamis kita muhimmah rumah tangga bahagia malam ma'at. Nah, malam ning malam satu iaitu kita siratun kita alamatus sa'ah kubra wal kubra sughra wal kubra alamat kemat malam ning sebenarnya. Lepas tu malam esok kita penawar. Ha. Esok kita baca penawar lah. Patu rasanya ustaz ni ustaz mitok lah. Nah ustaz nak mitok seminggu pak malay nak ngajar. Nak mitok berehat hati lah. Kita nak ngajar malay khomih, malay ma'at, malay satu, malay ahad pak malay. Nah patu malay senang lah serabu kita mitok berehat tiga malay dah. Nah minggu tiga malay kita ngajar. InsyaAllah lah. Malay ke kalau ada rasanya istimewa tu kita akan live. Malay-malay hak mana kalau tak ada. Ada ustaz ada luar tak ada gimana ustaz akan masuk ambil masuk kosong situ dah. Insya-Allah dah lebih kurang. Lepas tu ramah. Nah. Ramah. Ha duk tanya dalam pit, duk tanya dalam live ustaz, ustaz pergi ceramah dak lah ni. Ceramah ni minta maaf. Tak gerak dah lah ni. Nah tak gerak. Anak kecil lagilah. Haji lagi, umrah lagi, nak pergi ceramah tak ada. Bahkan minta maaf lah ustaz tak pergi dah ceramah luar. Ustaz nak ngajar dalam studio dah lah ni. Nah minta nak jaga kesihatan sikit. Nah lepas tu nak tubik ceramah luar tu minta maaf tak ada lah. Nah tak ada nak pergi tak ada masa. Kerana kita saat ni tu, nah kita kena ambil banyak tanggungjawab. Kena duk tunai banyak tanggungjawab. Ni haji tak ada apa boleh singha ni mula lung tabian dah. Pak haji lo ni pun ramah dah orang semak masuk tu. Nah beratus lebih dah semak masuk haji tak ada apa ni. Lepas tu kena cedek ikhlasan dia nak lung tabian boleh singha ni buka lung tabian. Pak umrah boleh tak apa. Nah boleh tak apa ni boleh singha. Umrah pak ni musafir pergi buat umrah dulu 15 hari. Pergi hujak buat umrah. Nah boleh singha ni. Pak ni klik pak 19. Dari sekitar 15 hari lah. Tu kena pergi umrah. Klik umrah boleh singha. Kan ya berehat seboleh. Boleh tuklah pergi umrah pula. Nah, pak 9 boleh tuklah umrah pula. Klik boleh tuklah. Nah, percikkan 40 ni pergi Turki. Nah, pergi umrah Turki soal lagi. Pergi Turki 19 hari. Pergi klik. Nah sudah klik Turki pula. Nah klik boleh tanwa makara ada umrah pula so lagi. Lepas tu lepas makara ada umrah Ramadan pula. Lepas umrah Ramadan klik sebulan pergi haji pula tak ada apa. Atu yang dirasangnya tu penuh lah. Nah kerana kedemat hujah untuk pergi ibadah sana tu. Alhamdulillah lah Masya Allah. Nah dengan sebab kita tu kita niat atau kita saat ni tu boleh jadi getok untuk orang tu boleh tunaikan rukun Islam yang kelima. Relalah letih sikit tak buat rana insya-Allah. Nah tu terima kasih semua. Nah pada sokongnya muslimin muslimah, habakal haji dan juga bakal hajah. Nah alhamdulillah umrah ni haji ni kalau lewat tak ada dengan kota UTK lah. Nah kalau nak pergi kena cepat sikit lah ni tu. Kota tak ada banyak orang dah ada. Dah. Alhamdulillah. Itulah di antara lah. Jadi malam esok kita mula baca kitab penawar. Nah, wasa penawar tu duk kecek bak lidah lagi baru ni. Duk kecek bak lidah. Dari lidah ni yang mengupak tak lagi dah. Tak gitu. Nah, Allahu Rabbi, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah lah. Nah, jadi hari ni, nah, kita sudah tamat
sudah habis tentang kisah Siratul Nabawiyah ma'al hijrah, nah bersama dengan hijrah Nabi, iaitu Nabi hijrah daripada Mekah klik mari di Madinah. Jadi pihak tak dengar lagi tu undur klik tengoklah. Nah, ada next episod semua ustaz ngajar ni malam kalau tak silap. Daripada Nabi hidup dalam Mekah, Nabi timur wahyu, Nabi nusuk di Jabaso, Nabi tubik Jabaso mari di Madinah, Nabi sebat Islam. Tu banyak. Ustaz royak 2 4 5 next episod semua. Nah, itulah kita boleh ambil ibrah dalam kisah Nabi. Nah, insya-Allah dah mudah-mudahan kita boleh boleh dengar kisah Nabi, nah kita boleh dengar sirah Nabi, kita boleh dengar cerita-ceritanya sakit pada dengan Nabi saat itu boleh jadi ibrah pada kita. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya ada lagi. Nah, saat ini kita dengar Abu Bakar. Nah, ada Sayyidina Bilal lagi. Bilal bin Rabah, masa mana Bilal tu lepas pada Rasulullah meninggal dunia, Bilal ni pun kok tak tahu nak duduk. Sayyidina Bilal ni lah. Bilal bin Rabah saat ni muazzin Rasulullah. Dia sebagai orang tukang ben Nabi. Sayyidina Bilal. Ada cerita dia. Nah, saat ni kita ya Abu Ayyub Al-Ansari boleh dengar. Nah, Jabir bin Abdullah ada kisah dengan Nabi dia. Masa gali parit. Salman Al-Farisi ada juga kisah dengan Nabi. Nah, Allah, inilah kita boleh dengar kisah Nabi, boleh dengar jalan Nabi. Tujuannya, nah, kita boleh ambil ibrah. Nah, kita boleh ambil ibrah. Kita dengar semua-semua kisah Nabi, kita sayang Nabi. Sebab itulah kita ada peluang banyak tak? Kita ada peluang banyak. Mari musim Al-Hijrah, 1 Muharram, kita dengar kisah Nabi, Nabi hijrah ke Madinah. Mari bulan Rabiul Awal, kita dengar kisah diperanakkan Nabi, iaitu maulid Nabi. Nah, maulidun Nabi, maulidun Rasul. Nah, iaitu dengar cerita hidup Nabi, lahir Nabi macam mana, besar Nabi setara mana, hingga siapa Nabi tu boleh dakwah Islam, siapa Nabi timur wahyu. Nah, atau dalam Islam kita ada kisah boleh kita ikuti sama-sama. Nah, insya-Allah cukuplah. Lalu tu hari ni cukup dulu. Ada gapo nak kongsi sama, tanya ada gapo. Kalau adik kakak kita ada gapo nak kongsi sama, ada gapo nak tanya lebih kurang, kita boleh tanya dalam ni lah. Nah, hok mano ustaz ada maklumat, ustaz boleh jawab. Hok mano tak ada maklumat, ustaz kena tanya untuk guru dulu. Nah, tu lebih kurang lah. Nah, mudah-mudahan kita dengar rancangan kita saat ni tu, kita boleh ambil motivasi dan juga kita boleh ambil ibrah yang begitu banyak. Nah, banyak lagi yang nak royak tapi, nah, dengan sebab kita pun, nah, alhamdulillah. Nah, ya tak ya pun kita boleh sama-sama. Nah, assalamualaikum kerap ustaz, cello kerap, terima kasih. Abel li kita, haji li kita ni. Bakal haji kita, alhamdulillah. Terima kasih beli kita dengan mama noh dia. Nah, suani, assalamualaikum ustaz celaka, terima kasih. Nurisan umat cik do, masya-Allah ustaz. Nah, daerah comiklah kat lah kita. Kesalah ke bemuk katik tu. Nah, insya-Allah amin ustaz. Aminlah doa, semoga Tuhan murah rezeki. Mariam cik weh. Nah, insya-Allah ustaz. Nah, mesenam. Nah, mesenam. Cek tuk ke lekah ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, Nur Nadia, assalamualaikum ustaz. Nah, lek puan-puan ni hong rian kah. Masya-Allah, sama-sama. Sucun, assalamualaikum kah. Waalaikumsalam su. Alhamdulillah. Sakiyah, salam yam kam ustaz lak puan-puan tukun. Alhamdulillah. Subaidah Hussein, salam ustaz kam lang rap chum yu. Alhamdulillah. Khurijah makmi, alhamdulillah. Sama-sama ikuti. Nah, ramai ya komen ni. Nah, alhamdulillah, masya Allah. Nah, roh cip lau cam. Oh, sedap nama Facebook dia. Nah, cip lau cam. Cam lew mai cip.
Masya-Allah. Allahu Rabbi dah. Ramai yang komen masuk ni dah. Cuekan share noi kah, masya-Allah. Nah, Kak Nuti kita bersama. Kak Nuti nanti kita kedengar di Madinah kali lagi Kak Nuti dia lah. Kak Nuti, nah Kak Moh kita nanti kita kedengar di Madinah insya-Allah. Nah, banyak lagi cerita yang kita nak cerita di Madinah tu masya-Allah. Nah, kita boleh ambil ibrah satu persatu dan kita dengar sana ni kita akan seru lagi cerita Nabi. Nah, alhamdulillah. Zainun cik ha, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Arini Mefa, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kru Anisah tak satu. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bay, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Macak Sungai Padi Cela ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, Maria Alatih. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramalah yang bagi salih, ustaz pun jawab salih. Nah, Priyanut Isa. Nah, Masya Allah, mu'nik kita. Alhamdulillah. Faham samad fisik. Nabi ini boleh dengar. Sama-sama mu'nik weh. Terima kasihlah mu'nik. Mu'nik sama-sama teka share. Nah, Nurul Iman, assalamualaikum ustaz. Lak tuhan dirap cumkah. Alhamdulillah, selamat malam. Nah, barakat semua, masya-Allah. Alhamdulillah. Nah, terima kasihlah yang teka komen, yang teka share. Nah, yang teka titam page UTK ni supaya kita boleh dare dengan semasa. Kita boleh dengar sirah-sirah Nabi. Ustaz Wang Mai Wancan capai titam renghat. Ustaz bawa wala doi kah. Nah, ni kena dia tak pen ma dia nak wala ikti nah. Nah, dia nak wala ikti. Dia tak pen ustaz ma kau nah. Nah, ASM amanah. Cui tak pen ustaz ma noi dia ustaz cacang pai. Nah, Wan Chan rusuk wa yang program yang wang yuhu. Nah, yang yuhu di ofis nah insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah ใครจะไปฮัทปี68ต้องติดต่อเร็วๆนะเพราะว่าทางการกรมการปกครองกองส่งเสริมกิจการฮัทเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนฮัทปีนี้นะครับจะเปิดลงทะเบียนวันที่1สิงหาเนี่ยละวันที่1สิงหาต้องลงทะเบียนแล้วก็ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน 140,000 กว่าบาทต่อคนเพราะฉะนั้นใครที่จะไปฮัทเนี่ยกรุณาติดต่อเร็วๆไม่งั้นนะครับไม่มีที่ว่างไม่งั้นไม่มีโควต้าให้เนาะขอประกาศตรงนี้เลยอินชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์ terima kasih lah ya tegur menegur ya kami masuk sama dah alhamdulillah ไม่ค่อยเห็นเม้นของเพื่อนๆเลยนะถ้าจะให้อยากจะให้เห็นคอมเมนต์เนี่ยต้องพิมพ์คำว่า GG มาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Facebook ปิดกั้นอยู่นะคอมเมนต์ว่า GG มาก็ได้นะคอมเมนต์ GG มานะคอมเมนต์ GG อินชาอัลลอฮ์ ASM อามานะช่วยติดต่อช่วยทักเพจอุซะมาก็ได้นะทักเพจมาก่อนก็ได้เดี๋ยวอุซะจะส่งโลเคชั่นให้เดี๋ยวจะนัดเวลาให้นะอัลฮัมดุลิลลาห์พิมพ์คำว่า GG มาถ้าคอมเมนต์ใครที่ไม่สามารถอ่านได้เนี่ยคอมเมนต์ GG มาก่อนนะบางทีเนี่ยทาง Facebook น่ะปิดกั้นการมองเห็นนะเดกาตัวได้งอกตัวไล่หรอสมมุติกตัวไล่เอาเบริบุดอนี่ kalau jarah nabi tapi learning tu naik 300 400 tinggi สุด 500 ge sebab nah ya katuk bitkan kan mong hen kalau kita tekan gigi kita pakat tekan share insyaallah ani tu boleh kita tekan gigi mari sudah syahyo iman pun mari nusara pun mari mariana se pun mari mami ari harati pun mari doa sebagai senjata pun mari islam indah pun mari tengok boleh tekan gigi mari ya mari sudah ya buka ya buka ni ya panggil kilat hok
teknologi information and communication technology. Nah, bagi kita tekan cici yang mari dah yang buka. Ha. Sebab tu kalau kita nak tanya soalan ke apa, kita tulis cici dulu mari. Bawa tulis cici pak, yang mari dah. Tengok, buka dah khuah-khuah mari dulu dah ni. Nah, rak ni pun Allah, syibit ni pun sasana pun mari. Nah, Hazwani pun mari. Habibah Kedi pun mari. Dunia ke Butosok pun mari. Aisyah Humairah pun mari. Nur Nadia pun mari. Umi Aufan pun mari. Nah, Miyah pun mari. Basirah pun mari. Saripah pun mari. Ummati pun mari. Nah, Usman Yusuf pun mari. Tengok, mari habis dah. Nah, Nurmah Arung pun mari. Moh Tanah pun mari. Ha, ni. Nah, Cik Mok Widah Kuing pun mari. Tak gitu. Boleh kita tulis Cici yang buka dah. Petkan Monghen. Nah, sebab tu, kalau pia nak tanya soalan ke apa, kita tulis Cici dulu mari. Tengok mari belakang. Nana pun mari ni. Nah, Mutiara Israel. Mutiara Islam pun mari. Sifat Mak pun mari. Hafizan pun mari. Nasira pun mari. Nah, Rohana. Kak Na kita pun mari. Kak Na Begong kita. Nah, Barohim Musa pun mari tengok. Bagi kita tulis Cici mari ni, ya buka dah. Itu dia panggil kilat kalau kita nak tanya soalan dah lepik mana-mana kita dah tengok ngajar tu. Nah, bagi kita tekan kilat ni, dia naiklah kekuatan kat kita. Alhamdulillah. Hari ni, 5 bulan Zulhijjah. 5, apa ni hari ni? Nah, tanggal 5 iaitu 28 bulan Zulhijjah. Esok lusa ni, Saudi akan tukar kelamu Kaabah. Tahun ni, negeri Saudi yang tukar kelamu Kaabah satu Muharram. Nah, sama-sama kelamu Kaabah ni kiswah tu lah. Sama-sama kelamu Kaabah tu yang tukar pada tanggal ni. Tanggal 8 bulan Zulhijjah, kadang-kadang tanggal 9 bulan Zulhijjah, kadang-kadang hari raya itu tukar kelamu Kaabah. Tapi tahun ni kerja yang tukar suasana, ia ketukar kelamu Kaabah tanggal nah 1 Muharram. Nah, jadi tanggal 7 bulan Qorqada, 1 Muharram yang nak tukar kain Kaabah. Jadi pia duk tengok Facebook tu, channel Makkah Live tu boleh tengoklah. Ia akan viral lah. Nah, ia tukar kelamu Kaabah tu kita boleh tengok. Nah, lepas tu nah masalah kelamu Kaabah pun tengoklah. Nah, di antaranya kadang-kadang nah kadang-kadang kita ke apa? Kadang-kadang nah kadang-kadang kita caya belak-belak kat kelamu Kaabah ni. Orang pergi Mekah, pergi mana tu, buat klik lah kelamu Kaabah, buat klik, buat pelarih, buat gapo. Sebenarnya tak ada ni sebenarnya tu. Nah, sebenarnya tak ada ni. Nah, tak jadi pelarih gapo ni, tak ada berkat gapo ni. Nah, sebenarnya kelamu Kaabah tu kelamu Kaabah lah. Nah, jadi kita jangan hidup caya, jangan hidup ngumngai pelak-pelak lah. Nah, insyaAllah dah. Jadi kita boleh tengok lah. Ini dia panggil budaya. Nah, budaya naga, budaya Saudi yang tukar kamu Kaabah setahun sekali. Alhamdulillah. Tengok mari habis ni dah. Pak Su Amran pun mari. Masnah Wabah pun mari. Sudah Kiti Syai pun mari. Kak Soh Terang pun mari. Bertulis Jiji mari ni tengok ni. Nah, Kokonak pun mari. Nur Nadia pun mari. Lutfi Kaca pun mari. Nah, Lutfi jangan kaca lah. Assalamualaikum. Saklala tu. Nah, Romli Bandar pun mari. Haji Zakaria Ade pun mari. Masnah. Nah, Kak Iyah Ismail Hasan. Semua mari tengok. Bertulis Jiji. Nah, ni dia panggil kilat untuk buka. Apabila nah, komen je katuk, kita tulis Jiji mari. Nah, Babo Resok pun masuk juga. Arun Chai pun mari. Alhamdulillah. Nah, Wangwa. Nah, perung ni lo je dah titam. Nah, raikan rau, raikan dem, nah kap. Raikan dem, rerun. Raikan dem, leko run mai. Nah, esok ni kita baca kitab penawar bagi hati. InsyaAllah. Nah, masuk tajuk kita dah. Pak Malay dalam seminggu, ustaz akan baca kitab bagi kita dengar. Kisah Nabi. Nah, lepas tu kita pergi dengar hidup umur tangga bahagia kita apa ni muhimmah.
Nah, ada kecek sifat-sifat kecelok eh orang seri. Lepas tu kecek ha siratun nam kecek ha alamatu sa'ah al-kubra wal kubra wa sughra. Nah, alamat kemak besar kecil. Lepas tu okey, penawar bagi hati. Jadi malam esok malam Ahad ni kita kecek penawar bagi hati insya-Allah. Nah, untuk nak membersihkan hati kita, nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Alhamdulillah. Nah, sejak lebih juga malam ni. Nah, mudah-mudahan jadi maklumat dan juga jadi nah satu rancangan yang paling faedah yang manfaat pada kita sama-sama dah. InsyaAllah cukup dulu hari ni. Kalau kasar bahasa, saya minta maaf banyak batu. Saya minta doa lah. Allahumma razuqna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Murah rezeki pun untuk kami semua, ya Allah. Jepuk mereka, ya Allah. Semoga mereka boleh hijak dua tanah haramu, ya Allah. Ya Tuhan haram Mekah dan juga haram Madinah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Murah rezeki mereka supaya mereka boleh hijak tanah haramu. Supaya mereka boleh buat ibadat umrah dan juga ibadat haji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Murah rezeki mereka semua, ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain. InsyaAllah cukup dulu hari ini. Kasar bahasa salah silap, saya minta maaf. Banyak orang mana baik, itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.